paling. Eh, ini kena berapa, Bang? Sama hari Senin hari biasa. Hello, welcome back to my channel Momam Explore. Halo, apa kabar sobat Momam Explore? Kali ini saya kembali mengunjungi pasar Jatinegara yang subuh hari karena saya juga udah bilang ke sobat Momam bakal mau ngasih info kontak penjual arwana. Karena yang video arwana kemarin banyak sekali yang nanyain info nomor handphone dari penjual arwananya ya. Dan kunjungan kali ini saya banyak banget mereview info harga ikan hias. Dan mungkin saya akan bagi dalam beberapa part ya. Dan saya akan kasih tahu saya akan mereview harga apa aja. Mulai dari ikan mohan, ikan kapi, ikan arwana pastinya, dan ada ikan arwana supret. Saya akan memberikan infonya kepada kalian. Dan juga masih banyak pokoknya video yang akan saya berikan kepada sobat Momam. Jadi sebelum kalian menonton lebih lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe ya, klik tombol icon merah seperti di bawah ini. Aku tunggu sampai 5 detik sebelum kalian subscribe. 3 4 5. Thank you sudah mensubscribe channel ini, karena dengan kalian mensubscribe itu sama saja kalian mensupport saya untuk membuat video-video menarik selanjutnya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kali ini di part pertama ini saya akan memberikan info harga ikan lohan, pokoknya banyak deh. Pokoknya ditonton video ini sampai habis. Enjoy this video and happy watching. Nah, halo sobat Momam Explore. Kali ini saya mau mereview info harga ikan lohan ya. Di sini saya lihat ada burayak lohan banyak. Ada kanva F3 saya lihat tuh. Kanva cencu juga ada seperti ini. Dan saya perhatikan di sini burayaknya warnanya udah mulai pada up semua ya, udah naik semua. Dan baguslah kalau burayaknya udah mulai berwarna ya. Dan nanti kita mau tanya harganya berapa. Dan juga di sini juga ada golden base HG. H9 HG. Nah, warnanya sudah mulai kelihatan kan ya. Dan coba kita tanya harganya berapa ya di sini ya. Masih kurang ya. Iya. Ini lagi belum tahu cek. Ya kalau orang udah keluar ya bagus ya deh. Bisa ngerawat ya. F3. Terus saya baru mau. Ini siapa datang? Eh, ini kena berapa, Bang? Sama hari Senin hari biasa. Cepet ya. Mau nunggu sebulan ya. Sebulan lagi menarik warna ini. Saya mau sabar, mau berani berarti. Saya tak mau nunggu. Nah, tadi burayak kanva F3 nya harganya 100k ya, tapi lumayan bagus sih warnanya soalnya, dan mutiaranya sudah jelas kelihatan. Maaf ya kalau kurang detail tadi saya one shoot nya, tapi nanti coba saya shoot lebih jelas lagi ya. Coba kita lihat lebih detailnya lagi. Berapa yang ulangin? Berapa? Nah, itu dia sobat Momam Explore, di lapak ini banyak ikan lohan burayak ya. Ada kanva F3, ada golden bass, ada S-fry SRD ya burayaknya, dan juga ada red monkey-nya juga tuh yang gede. Dan kalian kalau mau nyari burayak ikan lohan bisa ke lapak ini ya, pokoknya lumayan bagus juga kok.
Oke, kita next cari lagi lahannya. Aman. Nama ini apa? Tidak punya nama, ini nggak apa-apa. Nama apa? Cari ikan kecil gitu. Nggak apa-apa. Dia makannya cacing darah, cacing sumbu. Gurame kapas ini om? Iya, gurame kapas. Lain nama padang. Berapa nih? Itu nggak usah pakai rator, nggak usah pakai 36. Pompa nggak apa-apa. Nah ini gurame kapasnya harganya 60k isi 3 ekor, mirip gurame padang ya. Warnanya albino-albino gitu. Jadi satunya itu 20. Halo Sobat Momam, hari kenal siapa dia? Nah di sini saya melihat ada lahan yang besar, tapi yang lahan yang buat sayanya, coba kita tanya harganya. Buat saya berapa nom? Murah ya nom? Berapa? Buat saya apa nih? Serde. Nah ini dia ada lohan short body ya, warnanya bagus juga dan lohannya lumayan lah, dan ukurannya tuh besar dan harganya 500k nego ya. Oke, kita next kita cari lohan yang lainnya. Nah kalau kalian datang ke pasar paginya itu rame ya, rame banget, banyak yang nyari ikan. Dan juga di sini banyak yang jual ikan cupang ya, kalau kalian yang mau nyari ikan cupang banyak banget di sini yang jual ikan cupang ya. Bermacam jenis ada, dari yang cupang anak SD yang murah lah ya, dan yang sampai cupang yang kualitas yang harganya juga lumayan. Nah di sini saya lihat ada yang jual ikan lohan banyak nih, dan lohannya ukurannya lumayan, ukuran sedang ya ini ya, dan kelihatannya bagus-bagus. Coba kita lihat yang ini, yuk kita angkat ya. Warnanya bias pink ya, warna ya gitulah ya, lumayan sih. Walaupun di tengah kepalanya tuh unik tuh, nggak ada prolnya. Dan ini coba kita lihat, nah juga ini bagus nih, tapi badannya kayak SP ya, tapi bagus sih kelihatannya. Overall looknya bagus. Tapi yang tadi yang jenongnya tengahnya tuh kayak pudar itu polnya. Nah ini saya lihat ada yang jenongnya lumayan besar ya, tapi colornya kurang dan polnya juga kurang, tapi jenongnya bagus ya gitulah, gak ada yang sempurna ya jadinya. Tapi oke lah ya, lohan-lohan di sini. Nah tadi tuh ikan siklitnya harganya 60, tapi dilepas 50 ya harga pasnya ya. Nah seperti yang saya bilang tadi ya, kalau kalian datang ke pasar subuh yang pasar paginya itu bakalan ramai banget ya, apalagi kalau kalian datangnya tuh pas weekend, pokoknya bakalan ramai habis. Jadi desek-desekan juga. Nah selain kalian kalau mau nyari lohan-lohan yang bagus ya, di sini juga ada yang lohan yang biasa ya. Istilah juga ada yang bilang istilahnya itu lohan reject. Jadinya satu kantong tuh isinya banyak dan harganya pasti murah banget nih. Coba kita tanya ya. Berapa nom lohannya itu om? 20% kan? Isi 5 kurang tuh semuanya aja yang reject ya? Ini 235 nih 20 isi 5 bagus kan? 25 4 2 20 isi 5
Nah ini dia lohannya ya, yang satu kantong isi 5 ekor dan harganya tuh 20k sekantong 5 ekor ya. Dan tapi itu lohannya ya begitu ya kualitasnya ya, dan jenongnya tuh nggak naik ya, makanya ada yang bilang juga disebut lohan reject dan makanya harganya lumayan murah. Tapi buat kalian yang suka mau naruh di kolam aja, di umbar aja gitu, mungkin bolehlah beli, siapa tahu tuh berevolusi jadi bagus, siapa tahu ya. Oke, kita next. Nah, tanpa sengaja saya di sini ngeliat ada yang jual ikan Oscar yang ukurannya lumayan besar ya, karena jarang-jarang juga loh ada yang jual ikan Oscar yang besar di pasar ini ya. Mungkin kalau yang pribadi banyak punya juga, tapi kalau di pasar ini jarang kita lihat jual. Coba kita tanya harganya berapa ya dan warnanya apa. Itu udah belanjaan om? Belum bos, belum. Oscar berapaan? 150 satu. Jadi 150 lagi, lihat dah. Maaf. Iya gak tuh bos? Iya. Sama itu juga? Sama bos. 2-3,5 ya bos. Oh, tambah mahal. Nah ini dia ikan Oscar-nya, sepertinya kayak Oscar Tiger ya, tapi warnanya agak kayak hijau-hijauan gitu. Dan sayangnya tuh di mulutnya seperti ada luka. Dan harganya ini 150k ya. Kalau harga sih relatif ya kalau ikan Oscar mah ya. Satu apa dua bos? Nah sekian dulu ya untuk bagian video part pertamanya. Tapi jangan khawatir, setelah video ini saya akan nge-review harga info arwana beserta kontaknya ya. Yang kemarin banyak yang nanya kontak dari penjual arwananya, setelah video ini saya akan bagikan infonya. Nih saya kasih cuplikan videonya ya sedikit. Nah ini dia cuplikan video selanjutnya ya. Dan buat kalian yang mau beli arwana nanti saya infoin kontaknya ya, makanya setelah video ini buat kalian pecinta arwana pasti nunggu-nunggu banget ya, jangan sampai ketinggalan ya video saya yang terbaru ini. Dan buat kalian yang belum mensubscribe channel ini, sekali lagi di subscribe ya, karena dengan kalian mensubscribe dan mengklik icon loncengnya, kalian bakal menjadi orang yang pertama mengetahui uploadan video saya yang terbaru. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tapi jangan khawatir ya, setelah video ini masih banyak banget pokoknya video-video baru saya yang mau saya upload mengenai info harga ikan hias dan terutama arwana ini. Saya nanti juga akan memberikan info mengenai harga arwana super red. Pokoknya ditunggu deh, makanya di subscribe ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah. Oke, sekian dulu videonya. Jangan lupa di subscribe, comment, like, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.